Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah dari saya dalam uang kaget lagi. Kita tadi habis belanja. Tadi uangnya udah dibelanjain. Mudah-mudahan apa yang kita belanjain bermanfaat ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, hari ini uang dan berkah mudah-mudahan ya. Amin. Baik. Sekarang kira-kira nih ibunya dibeliin apa, anaknya dibeliin apa, si Neng juga pasti nanti nih ya. Kira-kira kebeli apa ya dari 50 juta rupiah itu. Langsung aja di sini aja dulu ya. Ya, tetap ibu senyum. Sini ya. Ya, nggak boleh sedih, happy. Nanti kita jalan-jalan pakai apa namanya? Kursi roda biar dipanasin badannya ya, biar bergerak lagi ya. Nah, kita langsung aja ke depan ya, nanti akan dirapihin. Kita mau lihat apa aja yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Udah rame banget, tepuk tangan dulu. Kok kagak ikut ya? Sini. Saya mau tanya dulu, tadi sempat mampir ke sekolah atau apa? Mampir ke sekolah. Nah, mampir. Apa yang dilakuin di sana tuh? Di sekolah bayar tunggakan, ternyata si Ade ada tunggakan dari kelas 7 udah ada tunggakan. Kelas 8 ini dari awal belum bayar, jadi kita sudah bayar AD sampai kelas 8 sampai LKS-nya udah kita bayar. Mudah-mudahan nanti pendidikannya oke, kedepannya oke, percaya diri, sehingga akhirnya kamu bisa punya skill, ya skillnya bisa ngasilin uang, sehingga akhirnya bisa ngangkat derajat orang tuanya. Amin. Dan sekarang kita mau lihat yang udah kelihatan bentukannya nih. Waduh. Kita mau bahas dulu buat isian yang ada di dapur. Target kita berhasil beli telur sama cangkang-cangkangnya. Dan target kita berhasil beli beras 2 karung. Di sini kita lihat target kita berhasil beli apa nih, magic ya? Magicom. Kita lanjutin lagi, di sini ada minyak sayur buat kebutuhan sehari-hari, di sini juga masih ada susu segala macam dan sembako udah pasti buat kebutuhan di dapur, sehingga hari di dapur kalau anaknya butuh apa ada semuanya. Target kita berhasil beli blender. Ya, dan berhasil juga beli kasur. Ya, saya ya, ini kasurnya buat apa ini? Buat mamanya. Satu buat ibu, satu buat istri. Ya. Kita juga lihat nih, target kita berhasil beli lemari baru nih. Tapi ini jujur lemarinya keren. Dan nanti mudah-mudahan bukan hanya lemarinya bagus, isiannya bagus semuanya. Beras. Artinya masalah terutama di keluarga ini adalah masalah pangan. Ya, mudah-mudahan terselesaikan masalah pangan. Baik, dan ada satu ternyata yang luar biasa. 15 juta rupiah, target kita berhasil beli motor baru. Bapak berhasil beli motor dengan uang 15 juta rupiah, itu hampir 50% dari uang yang saya titipin. Ya, untuk itu Bapak harus tanggung jawab, ini buat apa motor yang dibeli? Buat ojek. Yang benar? Iya. Ojek apa nih? Ada ojek pangkalan? Pangkalan. Apa online maunya? Pangkalan. Pangkalan. Deal. Bener ya? Iya. Saya pegang omongannya ya. Narik ojek ke depannya. Boleh tepuk tangan, boleh. Ya. Apa ya?
capek udah. Ya. Ada yang mengkrelep, Neng? Ada dong. Mana yang mengkrelep? Wah. Baik, Yayan, silakan dibuka, Neng. Kita lihat target kita berhasil beli kalung. Wow. Buat istri tercinta. Buat istri tercinta. Ibu sini, Bu, nah, depan sini, Bu. Kita mau pasangin kalungnya ya. Datang. Oke. Okay. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita pasangin kalung emas buat istri tercinta di luar biasa. Ayo. Cium pipi kiri kanan. Baik, Neng, ada uang sisa? Uang sisanya ada. Ah, jujur banget langsung dikasih. Berapa, Neng? 135. Nggak apa-apa ya, sisanya nggak terlalu banyak ya. Baik, aku geser sini. Ya. Tadi ada beberapa pelajaran kalau misalnya diperhatikan. Ya. Masih ada yang ketinggalan, Neng. Yang mana? Halo? Oke. Target kita berhasil beli handphone. Handphonenya ini buat siapa nih? Tanggung jawabnya mau dikasih ke siapa? Kakak. Anak gitu. Oke, dikasih dari tangan bapak ke anak. Ingat ya, Nak, buat belajar tambah semangat, bukan buat gaya ya, Nak ya. Salim. Alhamdulillah rabbil alamin, udah semuanya ini dipegang, Neng. Bersamaan dengan barang baru, artinya ada tanggung jawab baru. Baik, Bapak semangat terus ya, masih panjang perjalanannya, bawa keluarga ini ke arah lebih baik lagi. Dan artinya tugas kita selesai, saatnya kita mencari target-target selanjutnya.